mata matatan tu lah. Semua tiap-tiap rasul, tiap-tiap nabi seru kaum dia lagu tu lah belakang. Beribadat kepada Allah, jangan syirik, dan taatlah kepada rasul. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Ini soalan. Tak saya takut kau Tuhan kau lagu mana? Sebab apa tu? Sebab tiap-tiap rasul tu bila dia dilatih keadaan orang pada tiap-tiap zaman tu dia rusak dah. Dia rusak, dia sembah kau tu, buat kau ni, buat kau tu banyak. Lepas tu kena duk gikai panha tiap-tiap kaum, tiap-tiap kumpulan ni bukan mudah. Sebabnya tiap-tiap klum tu dia ada huaco. Ada orang kedebe, ada orang nak kepada tamneng, berdeki kepada rasul. Padahal rasul nabi ni dia tak ada nak kepada tamneng dalam sangkum tu dah. Dia nak royak ya. Nak seru, nak royak, nak betul, nak benar semula. Tapi tak ada arah. Tiap-tiap kumpulan ni Allah Taala buat siap-siap dah pasal orang kedebe. Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Ni Allah Taala royak di dalam suratul An'am. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap kaum, tiap-tiap kumpulan atas muka dunia ni sampai ke hari kiamat. Gapo tu? Akabira mujrimiha. Orang-orang yang jadi pemimpin yang buat kerosakan ataupun jadi suka buat acayakam. Buat rusak, buat punuh panpuan, jadi punuh habis dalam sangkom gotu gani, terutamanya diri dia sendiri itu adalah orang punuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين الحمد لله آيات 31 sampai 37. Tu pun tak habis lagi dah cerita yang Allah Taala firman hubungnya dengan rasul yang dihata ataupun dilatih selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu nya kaum 'Ad, iaitu nya Allah Taala latih di kalangan mereka Nabi Hud alaihi salam lahir besar duk sekali dengan kaum ni. Ayat yang ke-31 ni, kemudian kami jadikan sesudah mereka, iaitu nya sesudah kaum Nabi Nuh yang ditergelar dengan air banjir besar belum pada ni, umat yang lain. Itulah mengikut Abdullah bin Abbas. Tak ada sebut di dalam ayat ni katanya qauman akharin, qarnan akharin, siapa? Kumpulan lain, golongan lain ataupun umat yang lain. Tapi tersebut di dalam tafsir iaitunya kaum 'Ad. Lalu kami mengutuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka.
dengan berfirman melalui Rasul itu. Gapo tu Rasul duk wayak? Sembahlah kamu akan Allah sebenarnya. Sebenar-benarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Ya lagu tu lah belaka. Dia panggil apa? Matatan tu lah. Semua tiap-tiap Rasul, tiap-tiap Nabi seru kaum dia lagu tu lah belaka. Beribadat kepada Allah, jangan syirik, dan taatlah kepada Rasul. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Ini soalan. Tak saya takut kau Tuhan kau lagu mana? Sebab apa tu? Sebab tiap-tiap Rasul tu bila dia dilatih keadaan orang pada tiap-tiap zaman tu dia rusak dah. Dia rusak, dia sembah kau tu, buat kau ni, buat kau tu. Banyak. Lepas tu kena duduk gikai panha tiap-tiap kaum, tiap-tiap kumpulan ni bukan mudah. Sebabnya tiap-tiap klum tu dia ada huaco. Ada orang kedebe, ada orang nak kepada tamneng, berdeki kepada Rasul. Padahal Rasul Nabi ni, dia tak ada dia nak kepada tamneng dalam sangkum tu dah. Dia nak wayak ya. Nak seru, nak wayak, nak betul, nak benar semula. Tapi tak ada arah. Tiap-tiap kumpulan ni, Allah Ta'ala buat siap-siap dah pasal orang kedebe. Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin akabir mujrimiha liyamkuru fiha. Ni Allah Ta'ala rayak di dalam suratul An'am. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap kaum, tiap-tiap kumpulan atas muka dunia ni sampai ke hari kiamat. Gapo tu? Akabir mujrimiha. Orang-orang yang jadi pemimpin yang buat kerosakan ataupun jadi suka buat acayakam. Buat rusak, buat punuh, panpuan, jadi punuh habis dalam sangkum, gotu, gani. Terutamanya, diri dia sendiri itu adalah orang punuh. Orang itu sendiri adalah orang yang punuh, orang rusak. Dialah tuakan, jadi punuh habis dalam sangkum orang itu, orang ini. Sehingga itipun dia tu nekwa, une-une, peraturan. Orang duduk rakyat ke apa dia, awak tak tahu. Wak tak reti. Inilah Allah rakyat kata liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Untuk mereka itu tipu daya. Maknanya hidup atas muka dunia ni duk berasa katanya ada itipun duk dalam tangan dia, ada amnat. Dia boleh buat ga tu, boleh buat ga ni. Tapi hak sebenarnya dia duk tipu diri dia sendiri. Dia tak khabar katanya hak dia duk buat tam kuam rusuk. Tam arum dia tu hak sebenarnya naik atas kepala dia sendiri pada akhir. Walaupun nampak joli, nampak mewah, nampak sedap, boleh duduk dengan tino, ngarok, dengan tamneng, dengan cusiang, orang pakat hormat, kekayaan dia, gotu dia, semua tu akan hancur belakang. Satu hari akan hancur, akan punuh. Ni menjadi apa? Menjadi fitrah yang Allah Ta'ala buat di atas muka dunia. Kita tak ada kena tanya, eh bila nak habis itipun atas dunia? Tak. Nak ambil ayat sana. Bila nak habis orang yang tak berjuruh, tak baik? Tak ada. Ya tu, yang tanda si ada. Ada orang baik, ada orang tak baik. Lepas tu orang yang baik, orang yang berjuruh molek, ya tak ramai, ya sikit. Yang banyaknya, orang kafir, munafik, orang syirik. Orang suka buat kerusak ke atas muka bumi. Orang duk mikir hari-hari nak buat lagu mana. Nak jadi kopoi dia, boleh ke dia. Tu dah ada corruption, ada menipu, ada kelong, ada apa. Tak ada kira orang mengaji, tak mengaji. Lebih kurang belakang. Orang jadi pemimpin, duduk dalam tamneng dia dah pun. Walaupun dia mengaji tinggi, dia bijak, dia apa. Hak tu dah duk makan duit tengah lah. Duk makan duit pending dan sebagainya. Hasil-hasil rakyat, dia makan ke dia. Nah, begitulah. Duit gaji tak padai. Lepas tu, yon kepada zaman Rasul, zaman-zaman dulu pun lagu tu lah belakang. Walaupun orang tak ada terima duit gaji, tak ada makan gaji, tak ada tamneng, supaya dengan zaman-zaman dulu ni, tuk, apa? Tuk ongkor, ada belakang tamneng tu, tamneng ni, tamneng ni. Tapi, wallahualam, khijau setakat mana, tak tahu. Boleh jadi gi, pak dia letak kaki, tah, seng, nama, kelari. Tua tak tahu gim mana. Ha, tu gitu. Lebih kurang, gapo hak kita duk tengok dalam sangkum kita lah ni,
Kalaulah pakak hijau sungguh, buak sungguh, jujur sungguh, amanah sungguh, insyaAllah dunia maju. Dunia maju. Kalau pakak nak kepada janda betul sungguh, molek sungguh, tak lama ni, klik. Jadi molek selalu. Tapi dengan sebab hati manusia yang tak juruh, hati tak jujur, hati cema, karuk, fikir tak molek. Jadilah macam tu. Terutama sekali, syaitan. Mari duduk gelak, mari duduk tipu. Tambah-tambah, campur pula dengan nafsu pula. Allah, ni ya. Kalau lebih lagi, ya syaitan dengan nafsu ni, ya, ya cocok semua dah. Orang pun jadi rusak penuh. Tak saya terima ajaran Allah, ajaran Rasul, unik-unik, peraturan. Lagu tu lah belakang. Allahu Akbar. Mari ayat yang ke-33. Dan bagi menolak seruai itu. Nah, ini mula nak masuk cerita hak pasal belawai. Ketua-ketua dari kaumnya yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat. Nah, ini orang yang pasal tak terima kebenaran. Satu soal lagi. Orang yang tak ada sangkut dengan akhirat. Yang mujur juga kita ni ada akhirat. Nak buat ga tu, nak buat ga ni, beringat-beringat semua. Sebab kita ada ingat ke kubur kita. Ni bagi orang berjuruh ni. Orang tak berjuruh, dia tak ingat ke kubur. Orang tak berjuruh, dia tak ingat ke akhirat. Dia jawab mudah-mudah. Rana buat ke ni? Haa, tahu. Begitu. Haa, tu. Bawa siap dah, tu barulah nak minta maaf. Orang minta maaf, tu. Buat tu, gelak mata sungguh. Bagi kita ada tengok dalam terotak, dalam gapo, berdaya orang, wak gapo orang, lepas dia tu, khotot ka, mari tang cai ka, marum chobu, jalan lah kau, khotot sangkom duai. Tu orang siye. Yeah. Apatah lagi, kita orang Islam, kena teringat semua, hubo kita, akhirat kita. Buat gapo-gapo, teringat, eh, benda ni, kalau dia aku buat, sakut dengan manusia. Cerak benda ni, akan sapa di akhirat, Tuhan akan sop suan tanya sasa akan hukum sasa betul siapa betul siapa salah. Kalau kita dengan Allah Taala tak lepas, kalau sekiranya kita tak istighfar, kita tak taubat, masya-Allah. Apatah lagi orang yang tak teringat langsung ha akhirat dia, dia duk berasa katanya nak kopoi, nak ambil, nak buat, nak makan, nak gua jadi suka, sesuka-suka nafsu dia, hati perasaan dia, masya-Allah. Orang yang mendustakan pertemuan hari akhirat ni kaum zaman dulu ni, orang hok debek-debek kecek. Dan yang kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Jalan belaka ni. Ni tu hewi belaka ni. Tapi cai amnat, cai nati, cai tamneng mai tuktong. Jadilah macam ni. Waliknya manusia. Tak kena teraju dah. Tak kena ekor dah. Pakai gi bau cara dia. Ani kita kena ingat bila baca pak ayat pasal ni, gambarlah sangkom kita, hak kita pejam mata tengok pak tu. Lagu tu lah belakang, lebih kurang. Lepas tu duduk bosannya, takut-takut mari pasal ke ugamu. Pun jadi juga. Ongkon ugamu, orang ugamu, jadi juga macam ni. Wal'iyazubillah. Kalau kita kata politik, politik tamada dah, biasa dah. Orang guna duit, tabur duit. Gotu goni gotu ada pasal maslahat dia gotu kan dia kecek gapo-gapo dia pergi mana-mana orang politik ni, bukan arti katanya nak kata politik tak molek. Dalam Islam ni adanya politik. Sebab apa? Cara hidup di atas muka dunia, cara hidup manusia, dia kena ambil kanban mari duduk peretoh. Ambil agama mari duduk kontrol barulah betul. Tapi tak ada arah. Wah, tak ada arah nisa ini. Allah. Jadi lagu tu lah kau. Bukan negeri kita saja tak? Seluruh dunia lagu tu. Tak ada kira negara yang diperintah oleh orang Islam atau lebih-lebih lagi negara yang diperintah oleh orang kafir. Menipu belaka. Kenak belaka. Masya Allah. Ni kalau dia kita tahu rakyat sosok benar-benar atas peribadi ke, ongkong ke, nuingan kau gotu gani, Allahu Akbar. Yuk. Nah. Gapa lagi yang Allah Taala beri mewah kepada mereka dalam kehidupan dunia? Berkata sesama sendiri. Wak dia kata gapa? Kecek gapa tu?
orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Kalau kau Nabi Nuh dulu, dia katanya, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Nabi Nuh tu adalah orang yang kena menyakit gila. Ha, tu tengok. Dia kata, dia katakan Nabi Nuh pasal gila. Tapi kata kepada Nabi Hud ni, iaitunya manusia serupa ngamung juga. Ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Ha, dia kecek nak ayat katanya, hino kepada seorang Nabi ni, ia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Maknanya, Nabi, cara ni ya Nabi, makan serupa dengan kita juga, minum serupa dengan kita juga, tidur serupa dengan kita juga. Lebih-lebih lagi, orang pada zaman Mekah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hari raya di dalam akhir surah Ar-Ra'd. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Orang kafir kata kepada Nabi, duk depan sama depan, hei Muhammad, mung ni bukan rasul. Allah. Nabi duk dia. Tak ada kata gapo. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum. Katakanlah hei Muhammad, dah nak tato orang okay, hak pasal induk duk kata mung bukan nabi, mung gila, mung pecah belah, mung gotu, mung goni, banyak orang okay, kata kepada Nabi. Tuhan suruh Nabi katanya, qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum. Katakanlah hei Muhammad, padahal Allah lah sebagai saksi di antara aku dengan mung. Aku nak pergi royak kepada siapa, nak pergi mengadu hak kepada siapa lagi. Nak royak katanya, aku ni rasul yang sebenar. Aku kecek betul, aku kecek benar. Tapi mu tak percaya. Ginilah Allah jadi saksi. Kalau mu tak percaya juga, nanti tengok. Lepas ada mati, mu tahulah. Sebab tu saya duk ulang acak-acak kali. Orang ni hidup atas dunia, dia tak khabar. Bapak mati, barulah tahu, barulah khabar. Barulah dia nak kelik ke dunia semula. Oh, nak kelik ke dunia lah. Nak mengucap dah, nak masuk Islam dah, nak semaya dah. Tapi Allah tak ada katuk. Ya siap-siap dah. Hak ni dunia, hak ni kubur, hak ni pergi ke akhirat. Sebab tu alam kubur tu dia panggil alam barzakh. Barzakh maknanya yek. Rawang dunia dengan akhirat. Bainahuma barzakhun la yabghiyan dalam surah Ar-Rahman. Tuhan ayat katanya, Tuhan jadikan laut dengan sungai tu adanya penyekat. Walaupun kita tak tahu, tapi buat apa boleh air laut masing, air sungai tawar, adanya penyekat. Barzakhun la yabghiyan. Hak ning tak masuk alik kat ning, hak ning tak pergi alik kat ning. Walaupun air duduk berlari, gimari. Masya Allah, ning nak ayat katanya, hak ning maha secan yang Allah Ta'ala buat. Atas muka dunia lagi boleh kita pilih, boleh kita tengok ataupun boleh kita boleh kita menyaksi. Apatah lagi, mati tiap-tiap orang tu, dia duduk di alam barzakh dah. Alam hak kan rawang dunia dengan akhirat ataupun dengan kubur dia. Tak boleh dah nak mari ke dunia semula. Supaya kita nak masuk dalam perut mak kita, mustahil sama sekali. Ha tu gitu. Kalau dia Datuk Guru Pondok, dia katanya mustahil sama sekali. Orang dia tubik daripada perut mak nak masuk semula dalam perut mak dia. Boleh ke tak? Tak boleh dah. Nak masuk lagu mana lagi? Dah kita tubik dah. Ha begitulah. Allah raya di dalam ayat dia ni, iaitunya orang yang menganying kata kepada Rasul, kata kepada Nabi, menjadi perkara biasa. Rasul-rasul pun dia mai tato. Dia tak balah dengan pasang ganah, kasar, tak. Dia. Kadang-kadang sebut tu, sebut benda hak molek pula. Tak apalah, mu nak turut, turut. Mu tak si turut pun belah. Tapi mu akan tahu sikit lagi lepas pada ni. Ini nak ayat katanya, rasul-rasul ni Masya Allah. Terutamanya, rasul di kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Ibrahim ni, daripada Ishak, Yaakob, gigi banyak ni, rasul-rasul dibunuh. Ha tu. Rasul-rasul dibunuh. Bila puak-puak dia tak apa? Puak-puak Bani Israel, Yahudi, Kristian ni, dia tak setuju mana dengan rasul puak-puak dia, pakai bunuh lalu dah. Ni tu herayak di dalam beberapa ayat dalam Quran, dalam suratul Baqarah, suratul Al-Imran dan surah-surah lain lagi. Bila kita gambar macam ni, oh ya. Orang hijau agama ni lagu tulah berlaku. Kalau benar-benar dia ikhlas sungguh, dia nak kepada
perubahan di dalam sangkum, ia kena terima, kena tamcai tangtai nenen, katanya benda ni bukan benda mudah. Bukan benda mudah ni. Nak baiki sangkum, bukan benda mudah. Tapi duduk di taufik hidayah yang Allah Ta'ala bagi melalui sebabnya. Sebab tu, sebab ni, sebab tu, sebab ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan baiki sangkum menjadi komolek, komolek, komolek. Tapi ingat satu perkataan yang disebut oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Imam Malik katakan, la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ini kata-kata Imam Malik yang amatak dia panggil. Umat ini akan tidak akan jadi molek, tidak akan jadi baik kecuali belum pada ni, orang belum pada ni kena molek dah. Gambar dah. Maknanya kita ni nak jadi molek, belum pada kita kena jadi molek dah, nak kepada molek dah. Barulah insya-Allah dia akan jadi molek. Supaya kita ya, kita sikit lagi nak jadi anak, cucu, cicit kita jadi molek. Kita zaman ni kena molek dulu. Kena maju, kena patna, kena reti, kena pahal, kena sungguh. Barulah insya-Allah anak cucu kita akan jadi molek. Kalau kita lah ni yam ye tak erak. Pahal agama pun kurang, gotu pun kurang, goni kurang, nanti tengok anak kita, cucu kita sikit lagi. Bukan dalam kerop keluar ni. Satu umat, la tasluhu hadhil ummah. Imam Malik royak. Umat ini tidak akan jadi molek illa bima saluha bihi awwaluha. Kecuali orang yang belum pada ni sudah pun jadi molek dah. Sebab tu kita usaha jadi apa? Supaya hapa, supaya tabur benih-benih agama ke dalam sangkum, dalam masyarakat. Royak benda hak molek ikhlas sungguh. Lepas tu serta dengan doa minta sama ya Allah, jadilah generasi sikit lagi yukta pai daripada anak cucu cicit cocok kita ni jadi lebih molek daripada sekarang lagi. Kalau sekiranya kita zaman lah ni, kita berasa katanya maju. Maju sekadar kita. Tapi insyaAllah sikit lagi, agama akan lebih maju lagi. Wallahu a'lam. Ini letak di takdir Allah Ta'ala nak mencorok ataupun nak membentuk masyarakat macam mana di tempat kita dan seluruh dunia. Allah Ta'ala lah yang atur. Yang atur. Kita tak tahu. Cuma kita berdoa dan harap mudah-mudahan akan jadi perkara ni perkara baik. Ha, itulah ayat yang saya baca saat ni. Nah, beberapa ayat lagi tak terjemuh masa habis 22 minit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.